Hai guys, selamat siang. Hari ini aku kepingin banget makan peyek. Ya, jadi bikin sendirilah dengan bahan ala kadarnya. Ini ada dua varian hari ini ya. Aku pingin makan yang kacang sama baby fish. Ini ikan apa sih ngomongnya? Nah, ini enak yang masih ada kepalanya aku suka. Ya, jadi peyeknya ada dua varian hari ini. Oke, dua bahan ini kita skip dulu, terus kita lanjut ke bahan yang berikutnya ya. Oke, ini aku pakai tepung apa ini? Ini tepung buat goreng ikan ya, kalau di Singapura sini. Tapi ini tepungnya tuh udah ada rasanya. Udah ada rasanya. Terus aku pakai tepung ini satu paket ini, nanti aku taruh semua. Terus aku tambahin lagi seasoning biar nanti takut nggak cukup ya asinya. Aku kasih apa namanya ini, ada bawang putih, ada kemiri, ada lada, garam sama kaldu jamur ya. Oke, ini buat bumbu perasanya. Oke, di sini aku ada tepung beras ya, tepung beras sama nanti aku mau kasih santan biar teksturnya agak little bit gurih gitu ya. Oke, sama air. Oke, kita bikin adonannya dulu ya. Nah, ini udah kalis gini. Oke, kita goreng. Hai guys, ini aku udah mulai goreng ya. Pastikan minyak sama wajannya tuh panas biar nggak lengket. Jadi aku gorengnya satu-satu kayak gini ya. Tingkat ketebalannya sebenarnya bisa di adjust apa namanya, suka-suka kita ya. Kalau mau yang tebal kita bisa kasih lebih banyak, kalau yang tipis kasih sedikit. Iniin. Bikin peyek tuh tunggu anak tidur baru ayam. Hai guys, ini peyek aku udah jadi, ini hasil akhirnya.